Mau kemana? Kita mau buru-buru ke KKM Enol. Emangnya ada apa? Ada itu. Udah kesana aja. Yuk, yuk buruan. Ada antrian sembako kali. Yuk, yuk, yuk. Mau bayar zakat? Iya. Diterima ya. Sekarang ikutin aku buat niat deh. Nawaitu. An ukhrija. Zakatul fitri. Zakatul fitri. An nafsi. Fardhu lillahi ta'ala. Amin. Terima kasih ya. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan. Dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan. Dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Amin. Amin. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Sampai dulu. Dadah. Mau bayar zakat juga? Iya, Kak. Tapi kita adanya ini. Wah, buahnya kelihatannya segar. Tapi maaf, gak bisa dipakai buat zakat. Ya, kenapa gak bisa, Kak? Zakat fitrah itu ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram atau bisa juga dengan uang. Gitu. Oh gitu. Oke, kalau gitu mau pulang dulu ya, bawa uang atau enggak ambil beras. Iya, boleh. Yuk, yuk. Mau bayar zakat? Iya, mau bayar pakai uang tabungan aku, tapi cuma segini. Ya maaf, uang segitu nggak cukup buat zakat fitrah. Yah, kenapa? Iya, zakat fitrah sudah ditentukan besarannya. 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Atau bisa juga uang seharga itu. Jadi kalau segini nggak cukup. Kalau kalian belum punya uang yang cukup, boleh tanggung orang tua kok. Ya, kalau gitu aku minta bunda dulu deh. Mau bayar zakat fitrah, udah bawa uang atau berasnya? Hah? Zakat fitrah? Kok malah antrian zakat fitrah sih? Gak tahu, ini bukannya antrian sembako ya? Tahu. Kak, maaf, zakat fitrah itu apaan ya? Zakat fitrah itu artinya menyucikan harta. Karena dalam setiap harta kita ada sebagian hak orang lain. Nah, zakat fitrah itu wajib bagi umat muslim, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa. Menunaikan zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap muslim pada akhir bulan Ramadan. Ya, salah dong kita. Aduh, gak dapat sembako gratis dong kita. Lah, jadi kalian dari tadi ngantri di sini nggak tahu mau ngapain? Ya kan kalau ngantri kayak gini biasanya bagi-bagi sembako. Yeah, makanya kalau ada apa-apa tuh tanya dulu. Ya udah, kita pulang dulu ambil uang atau beras. Yuk, yuk. Action. 3, action.